그만해, 그만한게뭘 그만해! 내가 나쁜보다 정결해도 되나 게? 나이 새끼 죽일 아, 거야! 아빠, 아빠. <laughs> semua Trisna di sini. Selamat datang kembali di channel non Films Indonesia. Membahas film ataupun series yang membuat Anda senyum-senyum sendiri dan ada yang berdiri karena saya sudah tidak bingung. Anjing. Oke okay, kali ini kita istirahat dulu dari perserisan dan membahas film dengan judul Love Reset 30 Days yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan sepasang suami istri yang tidak kuat dengan rumah tangganya dan memutuskan untuk berpisah. Tapi ketika diberi waktu 30 hari sebelum mengesahkannya, mereka mengalami kecelakaan yang membuat mereka hilang ingatan. Hmm, bagaimana? bagaimana fullnya? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Oh, di awal scene terdapat intuisi akan sepasang kekasih yang sudah berpacaran selama enam tahun lamanya Dan mereka berdua sudah muak akan hal itu sehingga mereka putus Dan terlihat pernikahan yang sedang diadakan nama pengantin wanita bernama Nara Tapi ia begitu tidak senang akan pernikahannya Dan di lain tempat terdapat pria yang menangis sambil minum-minum bernama Jung Kalau ia menangis karena mana Tanya yang pacaran selama 6 tahun menikah dan itu si Nara Sehingga teman-temannya ikut menemani Jung -Yool yang mengset boy Karena Jung -Yool masih mencintai Nara Dan Nara ia pun akan segera melakukan pernikahannya Alhasil Jung yang sudah diakuat kuat berniat untuk datang ke pernikahan Nara Tapi untuk menculiknya Karena ia tidak rela hal itu Alhasil membuat teman mereka terkejut Tapi karena mabuk mereka su kulit untuk menghentikannya Tapi tiba-tiba Nara sudah ada di depannya Padahal Jung baru saja berniat untuk menculiknya Sehingga Nara bertanya apakah itu benar Dan dibenarkan oleh teman Jung Jungyol Jung -yul pun meminta maaf ke Nara Dan Nara meminta Jung untuk lain kali jangan telat Dan diiyakan oleh Jung -yul. Alhasil mereka balikan saat itu Dan karena ibu Nara ingin bertemu dengan Jung Karena Jung yang mem Buat Nara meninggalkan pernikahannya. Jung Yol pun dengan berani pergi menemui ibu Nara. Dan Jung Yol benar-benar sudah siap dengan resiko yang akan menimpanya. Dimulai dari air, ia merasa pasti ini akan disiram. <tuk> Tahu-taunya Ibu Nara memberikan Jung minum karena Jung kelihatan gugup. Ibu Nara pun bertanya apa pekerjaan dan tabungan yang dimiliki oleh Jung -yul? Ya karena Nara merupakan anak orang kaya. Ibu Nara pun memberikannya uang. Sudah pasti Jung mengira kalau uang itu agar Jung menjauh menjauhi anaknya. Yang padahal uang itu untuk membeli apartemen untuk mereka nanti. Apalagi ketika Jung memanggilnya Ibu Mertua Ibu Nara tidak suka dipanggil itu, yang membuat Jung Yol paham dan akan berusaha agar Ibu Nara menganggapnya menantu, padahal Ibu Nara menganggap Jung Yol anak. Jadi ia lebih suka dipanggil ibu. Sungguh tidak tertebak sekali Tapi itu bukan sumber masalah utamanya Karena yang paling berat bagi Jung Yol adalah ayah dari Nara Apalagi ayah Nara merupakan mantan jenderal Ia berniat untuk menembak Jung Yol dengan menggunakan shotgun Dan Jung Yol siap untuk didor padahal dirinya ketar-ketir juga ya, apa, apa, apa? Ya, tapi untungnya peluru shotgunnya kosong Jadinya hubungan mereka disetujui Dan mereka pun menikah Dan pernikahan mereka hanya keluarga saja Karena biar tidak malu-malu Karena kejadian Nara sebelumnya Tapi kebahagiaan mereka berlangsung sampai di sana saja Karena setelah menikah Jung Yol seakan memasuki perang dunia Nara bekerja sebagai produser film Sedangkan Jung Yol Bekerja sebagai pengacara bukan pengangguran banyak cara ya. Hubungan mereka sebagai suami istri terlihat sangat sangat tidak harmonis sekali Yang membuat Jung Yol ingin minum air ternyata itu miras. Seketika membuatnya emosi Kenara. Tapi Nara yang makan sambil menggunakan headset ia menyetel lagu rock yang membuat Jung Yol ngoceh ngoceh tanpa ada artinya. Alhasil mereka berdua pun pergi ke sidang cerai karena kehidupan pernikahan mereka yang tidak harmonis Sehingga mereka memberitahu alasan-alasan kenapa mereka memutuskan untuk bercerai Kalau dari Nara, awal permasalahan mereka sebelum menikah Kalau Jung bersikap so hebat kepadanya Apalagi kebanggaan Jung akan makanan khas Korea yaitu bibimbap Dan puncaknya waktu bulan madu Tapi di sisi Jung bulan madunya lah yang paling membuatnya kesal karena mereka pergi ke Swiss, iya, untuk menikmati indahnya alam dan merasakan keromantisan yang hakiki. Tapi Nara malah diam saja di kamar. Alhasil cuma ia yang pergi sendirian menikmati pemandangan alam Swiss, iya, seorang diri. Bisa dilihat dari foto-foto yang diambil. Tapi karena Nara menyindir alat hikingnya dari si Ayah, Jung Yong membalas kalau siapa yang mau beli baru kalau sebagai seorang pengangguran. Ketika membuat Nara emosi parah akan hal itu. Karena ketika Jung Yol ingin meminjam uang sebagai hadiah pernikahan, Nara keberatan akan hal itu sembari berkata kalau Jung Yol pengangguran, ngapain ngelakuin itu? Sehingga dari sana Jung Yol terus dan terus menyindir dirinya yang memang pengangguran dan tidak punya uang. Dan itu terus terjadi kalau sudah berkaitan soal uang. Sudah pasti membuat Nara emosi parah akan hal itu. Bukan hanya itu, Nara juga menceritakan ibu mertuanya, yaitu ibu Jungyol, yaitu ibu Jungyol yang selalu mempertanyakan akan Nara yang terlahir kaya dan itu semua kegiatan yang ia lakukan seakan ia tidak bisa melakukannya karena terlahir kaya yang membuatnya bingung karena apa hubungan semua yang ia lakukan karena terlahir kaya. Singa Jungyol memberitahu kalau itu sebagai sebagai bentuk kekhawatiran ibu Jung -yol akan pernikahan mereka dan lebih berhemat saja. Tapi di saat itu Nara memberitahu kegiatan memalukan dari Jung -yol. Kalau ketika mereka makan bersama saat merayakan Natal, Jung -yol yang belum selesai dengan bersih bersih badannya, Nara meminta keponakannya untuk memanggil Jung -yol. Tapi ketika si bocil ingin memberitahunya, membuatnya terkejut karena Jung -yol menggunakan pengering rambut di pantat.

Oh, itu ngapain enjik seketika Jungyul langsung bongkar aib dari Nara yang tidak pernah mandi apalagi Nara suka minum-minum makin memperburuk hal itu. Kalau ketika Nara pulang dari pesta dengan keadaan mabuk, Nara menghampiri Jungyol yang belajar untuk menjadi advokat sembari menggoda-godanya tapi Jungyol ogah melakukannya tapi karena Nara sudah tidak tahan ia pun langsung nyosor wow 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 alhasil Jungol mendorong nara karena mulut Nara bau pantat anjing apalagi Nara langsung muntah karena kebanyakan minum jadi anda bisa membayangkan baunya itu seperti apa dan nara langsung memberitahu akan Jungyol berselingkuh terlihat ketika Jungyol kerja seperti biasa tiba-tiba rekan kerjanya menggoda-goda Jung Yol dan Jungol tergoda karena hal itu tapi Jung Yol membantah hal itu dan nara Allah yang sebenarnya berselingkuh kalau Nara terlihat sedang minum bersama dengan rekan kerjanya yang terlihat segapung tapi Jung Yeol datang dan menghajarnya alhasil mereka bertanya kejadian apa yang membuat mereka yakin untuk bercerai Jung Yeol memberitahu kalau ia selalu mengalami masalah di perutnya ketika akan melakukan ujian advokatnya berupa mengalami sindrom iritasi usus besar dan itu masalah terbesarnya ketika menghadapi ujian. Tapi suatu ketika ketika ia tidur Datang Nara yang senang Karena filmnya sudah jadi Tapi karena Jung Yul harus tidur Karena besok ada ujian Ia yang bangun membuatnya terkejut Karena ada asap Yang ternyata Nara memasak Tapi ditinggal sehingga Pancinya terbakar Dan hampir membakar tempat mereka Sehingga membuat hubungan mereka Makin memanas akan hal itu Dan mereka sudah memutuskan Kalau mereka Yakin akan perceraian mereka, Jung -yol pun senang karena ia akan berpisah dari kehidupan rakannya. Tapi karena ia tidak mungkin pulang dengan kendaraan lain, ia pun akan menggunakan mobilnya, sehingga mereka satu mobil. Tapi ketika di perjalanan, Nara yang bertanya kalau Jung -yol sudah ada niatan dari dulu untuk bercerai, kenapa masih menahannya? Tapi karena Jung -yol tidak memberitahunya, apalagi ia terus meniru perkataan Nara sambil meledeknya, tiba-tiba bahwa mereka ditabrak dari samping dan di tengah ketabrakan itu Nara mengumpat ke Jungyul kalau si bal -i! sehingga terlihat kenangan mereka bersama dan berujung 30 hari kalau mereka memiliki waktu selama 30 hari baru perceraian mereka sah Nara dan Jungyul pun sadar di rumah sakit yang membuat keluarga mereka senang akan hal itu dokter pun memeriksa apakah ada yang salah dari penglihatan mereka dan penglihatan mereka normal. Tapi karena keluarga mereka juga tidak akur, membuat adu mulut terjadi di sana. Tapi Jung memotong sembari bertanya, mereka siapa? Ya, mereka berdua mengalami hilang ingatan karena kecelakaan itu. Hal hasil mereka mempertanyakan hal itu ke dokter. Tapi si dokter malah menceritakan drakor yang ia tonton kalau hal yang dialami mereka berdua sama seperti itu. Mereka ber Kedua pun dibuat terkejut karena mereka sudah menikah. Si ngejungnya langsung bersikap sok. Tapi tidak dengan Nara yang tidak sudi akan fakta itu. Hingga di saat Jung melihat foto pernikahannya dengan Nara, tiba-tiba ada batu yang terbang. Awalnya membuatnya bingung kok ada batu. Tapi ia langsung terkena batu karena ternyata itu ulah orang tuanya. Karena ia mengira kalau Jung terkena benturan lagi, maka ingatannya kembali. Tapi tidak semudah itu verguso dan berakhir mengalami luka saja. Is, is is tapi karena di HP Jungyol berisi tanggal yang di note membuatnya bertanya ke Nara tapi Nara sudah pasti tidak ingat sehingga adik Nara yang bernama Nami merasa kalau itu tanggal perceraian mereka karena mereka akan bercerai sudah pasti membuat Jungyol terkejut dan itu membuat Nara bersyukur tapi Jungyol bingung kenapa mereka berdua pun sudah boleh pulang tapi dokter menyarankan ibu Nara dan ibu Ibu Jungyol agar membiarkan Nara dan Jungyol tinggal bersama agar ingatan mereka bisa cepat kembali. Awalnya Ibu Jungyol tidak mau, tapi karena Ibu Nara merasa itu merupakan cara agar ingatan anak mereka kembali, dan ketika ingatan anaknya sudah kembali dan perceraian sudah disahkan, ia akan mengirim anaknya ke luar negeri. Alhasil Ibu Nara pun akan menaruh Nami di sana agar Nami bisa mengawasi Nara dan mencegah mereka untuk jatuh cinta kembali dan ketika mereka sampai membuat mereka terkejut karena kondisi tempatnya benar-benar wadidau setara ada angin topan yang hanya ada di kamar mereka apalagi foto pernikahan mereka yang sudah bolong dan itu karena bola baseball tapi bola tersebut ada tulisannya berupa maukah menonton baseball bersama lagi ibunya pun terus meminta Nami untuk mengawasi mereka berdua awalnya Nami menolak karena ngapain ya ngurus hal itu Tapi karena ibunya mengancam sesuatu Seketika Nami nurut Serta ia langsung mengarahkan Nara ketika bersih-bersih Yang -bersih. membuatnya kesal akan hal itu Dan di malam harinya mereka yang makan bersama Nami pun mencium bau tak sedap di sana Dan itu dari Jungyol Karena ia memakai toner sedikit Iya sedikit Sedikit dari mananya bangsa Setara mandi itu anjing Yang membuatnya heran akan Hal itu, apalagi menyindir Nara yang lebih buruk yaitu tidak mandi, sehingga Ayah melayang ke kepala Nami. Alhasil, memetunjul terkejut sembari bertanya kenapa Nara melakukannya dan Nara tidak tahu seakan hal itu otomatis. Apalagi Nami B aja karena itu sudah sering ia alami sebelumnya serta memberitahu tujuan ia ada di sana dan meminta mereka untuk membenci seperti dulu. Dan ketika di malam harinya, Jungol yang kebelet pipi.

Ya, nah stay di sana. Kalau ia meminta Jung Yul untuk jangan macam-macam masuk ke kamar kakaknya. Sisa 20 hari lagi menuju perceraian. Kalau mereka melakukan acara agar membuat ingatan mereka kembali. Berupa bertemu dengan orang-orang yang mereka kenal dulu. Dan ayah Nara yang ingin membuat Jung Yul teringat ketika ia ingin mendor dengan shotgun. Jung Yul malah merasa kalau ayah Nara lagi bercanda dengannya. Mulailah caranya acaranya dan orang-orang yang datang random semua bahkan ada teman Jung yang hanya memandangi HP akan kriptonya dan satu bocil yang trauma karena melihat Jung Yol yang menggunakan hair dryer di pantat anjing sampai kena mental si bocil sungguh kasihan sekali hingga acara makan-makan Jung pun bertemu dengan teman-temannya sehingga Jung bertanya kembali ini beneran best friendnya sehingga mereka cerita tentang Jung dan Nara yang merayakan hari jadi yang ke-100. Nara mabuk berat kala itu sambil mencubit pipi Jungyo dan itu dipraktekkan ke temannya lagi satu memang Hingga ke toilet berupa latihan senyum mematikan Datang salah satu temannya bernama Kibe yang ingin kencing Jungyol pun bertanya jika memang mereka sedekat itu Bagaimana pertemuan pertama dirinya dengan Nara Dan Kibe tahu betul karena ialah yang mendekati Jungyol dengan Nara Berupa kencan buta Dan kala itu ia jadi pengusaha di Gangnam Terlihat sebuah klub malam Dan di sana ada Jungyol yang entah kenapa bisa belajar di tengah kejedak-jedukan itu, dan ada si Kibe, dan ia jadi pelayan klub. Tapi, ketika Jung -Yol ingin membayar, si Kibe malah memberikan Jung -Yol wanita, dan itu adalah Nara. Sehingga, Jung -Yol yang tertarik langsung ikut-ikut saja. Apalagi ketika Nara ingin minum, Jung -Yol memberikannya, tapi miliknya ia mengambil dari sisa-sisa yang ada, karena ia lagi gerit Tapi, ketika ia akan minum, Tapi Sambil menunjukkan senyum mematikan ikan itu Nara sudah pasti takut dan langsung pergi dari sana ia membuat Jungyul bingung pendekatan apa yang cuma 30 detik itu tapi si Kibe memberitahu kalau tidak sampai di situ saja kalau di saat Jungyul ingin pulang dan kesal karena hal tadi ia melihat Nara yang lagi minum tersedak sehingga Jungyul dengan cepat membantu Nara dari ketersedakannya namun sayang Nara kondisinya waktu itu sudah punya pacar dan dan pacarnya adalah dokter yang menangani ketersedakannya. Is is is. Dan Kibe malah menceritakan keromantisan Nara dengan sang mantan yang membuat Jung-yul kesal mendengarnya. Tapi di suatu ketika di saat mereka menonton pertunjukan baseball, Jung-yul melihat ada Nara di sana, tapi sambil menggila karena si dokter berselingkuh. Tapi ketika selesai dan balik, Nara tidak sengaja terjatuh dan ketinggalan bis sehingga Jung Yol langsung memberikan payung ke Nara Yang membuat Nara melihat Jung Yol mulai timbul rasa dan ingat dengan Jung Yol waktu di bar Alhasil Nara ikut balik dengan mereka Tapi anjingnya teman mereka benar-benar awkward Padahal Jung Yol bersikap biasa saja Kalau di saat itu Jung Yol memberikan bola baseball yang berisi tulisan Maukah menonton baseball bersama lagi? Tapi respon dari Nara malah mengejek cara Jung Yol melakukan hal itu Tapi Nara malah menyimpannya Sembari memberitahu nomornya Dan Nara dibuat terkejut Karena ternyata ia yang pertama kali Menghubungi Jung Yol Sehingga ia yang melihat Jung Yol Mulai melihat ada ketertarikan darinya Sisa 15 hari lagi Kalau mereka akan melakukan hipnotis Untuk mereka berdua Dan itu dilakukan agar ingatan mereka Bisa cepat kembali Kalau Jung Yol mulai mengingat Ketika ia mengalami keselakaan tapi yang paling ia ingat kata-kata si Balsek yang membuatnya bertanya siapa yang si seki dan Jungyol berkata kalau Nara membenci dirinya sebagai suami tapi ketika ia diminta untuk mengingat hal yang membuat Jungyol merasa kalau Nara membencinya Jungol teringat ketika tempatnya hampir kebakaran karena Nara tidak mematikan kompor waktu memasak dan Nara menjawab kalau ia lagi memasak Makanan karena ia tahu Kalau Jung Yeol mengalami sindrom Iritasi usus besar kalau Mau ujian. Ya, tapi Ia masa dengan keadaan Mabuk yang malah membuat hubungan Mereka erat karena fakta Itu. Alhasil Ibu Nara Hanya bisa diam karena rencana Awal ia ingin membuat mereka Saling membenci seperti dulu Kenapa jadi malah dekat? Jung Yeol pun pergi ke tempat kerjanya Siapa tahu ingatannya bisa kembali Di sana. Dan ketika bertemu CEO, membuat CEO tidak menyangka hal itu bisa terjadi ke Chung Tapi tiba-tiba ada pria yang datang dan itu adalah CEO yang asli. Dan itu cuma cleaning service. Is, is, is. Sudah pasti membuat jungil bingung jadi mana yang asli. Sedangkan Nara, ia pun bertemu dengan rekan sepersutradaraannya. Kalau di saat itu, ia ingin menjelaskan hubungan mereka yang tidak ada apa-apa. Karena ia Mulai mendapatkan gosip Akan hubungan mereka Dan karena Nara tidak ingat Ia pun bersyukur akan hal itu Dan si pria langsung pergi Dan ketika di rumah Jung -Yol dibuat bingung Kenapa ia mau bercerai dengan Nara Sembari melihatnya Tapi karena Nara melihat balik Dan Jung mengalihkan pandangannya Membuat Nara salting akan hal itu Sembari berkata Kalau Jung -Yol manis juga Dan itu didengar oleh Jung -Yol, Tapi sambil memastikan Nara bilang apa? Alhasil makin membuat Nara salting. Dan ketika di pagi harinya sisa 10 hari lagi, Jung -Yol yang ke toilet, Nara juga masuk ke sana dan mereka tanpa sadar melakukan hal yang sering dilakukan. Tapi ketika mereka mulai ngeh, apalagi Jung -Yol burungnya gondal gandul, Nara langsung balik ke kamarnya dan Jung -Yol dengan cepat balik ke kamarnya. Namun selesai itu Jung -Yol yang melihat Nara, ia mulai membayangkan Nara dengan pakaiannya tadi Sehingga ia mulai teringat Dan memberitahu hal itu ke dokter Kalau ia ingat ketika mereka saling menyuapi stroberi Tapi waktu adegan uh, uh, Sehingga dokter paham Dan menyarankan mereka untuk melakukan hubungan suami istri Siapa tahu ingatan mereka bisa cepat kembali Dan ketika di malam harinya Jung Yeol pun mengirim pesan Berupa mengajak Nara berkencan besok Siapa tahu ingatan mereka bisa kembali Dan Nara menerima tawa itu Tapi karena masih ada Nami Nara pergi duluan Dan Chung Yol yang menggunakan setelan jas Beralasan kalau ia mau buang sampah Memang bangsa <coughs> lo bohong yang logis dikit apa anjing dan mereka pergi melihat pertandingan baseball yang tidak ada pertandingannya tapi ingatan mereka sudah pasti tidak mudah untuk kembali sehingga Jung Yeol bertanya jika ingatan mereka tidak kembali apakah Nara mau memulai dari awal tapi Nara menemukan bola baseball dan karena petugas meminta mereka untuk balik mereka pun akan makan sehingga Nara makan pasta kesukaannya dan Jung Yeol bibimbap dan berujung Pergi ke restoran untuk melakukan date yang benar yang membuat hubungan mereka sangat dekat. Tapi ketika hujan dan akan balik Nara yang payungnya tidak sengaja terhempas angin. Jungyul memberikan payungnya sehingga Nara teringat momen waktu pertama kali bertemu dan langsung mencipoknya. Wow wow wow. Tapi ia yang sadar malah menampar Jungyol karena ia merasa Jungyol yang melakukannya. Padahal itu dirinya sendiri. Dan mereka pun pergi ke bar milik Kibe. Tapi di saat itu datang teman Nara bernama Cheon dan teman Jungyol yang bernama Gwi suka dengan Cheon. Tapi Cheon tidak suka dengannya. Bahkan memberitahu Guidong yang terus mengirim pesan setiap malam yang membuat Kibe bingung dan kesal akan sikap temannya. Tapi karena mereka melihat keromantisan dari Jung Yol dan Nara Meminta mereka untuk tidak bercerai kalau begitu Dan diiyakan oleh Jung Yol Tapi karena Gwi Dong memberitahu kalau Ki -be hampir cerai dua kali Mereka pun mempertanyakan akan hal itu Sehingga Ki -be cerita kalau mengurus perceraian itu lebih sulit dari yang ia bayangkan Surat inilah, surat itulah Tapi ketika perceraian kedua dan mereka sudah mengcap surat bahkan sepakat untuk pisah namun namun ketika setengah tahun kemudian ia yang ingin mengurus dokumen ternyata pernikahannya masih sah. Hal itu bisa terjadi karena ia dan istrinya pemalas dan tidak ada dari mereka yang melaporkannya ke kantor distrik. Jadi sepertinya kalau tidak melaporkan dalam tiga bulan maka perceraian secara otomatis dibatalkan. Tapi karena mereka meminta Nara dan Junggil melakukan love shot mereka yang melakukannya berujung ya cipo kan brutal dan kita bisa lihat dari ekspresi teman mereka yang muak melihat kebucinan barbar -bar mereka sehingga mereka keluar saking muaknya tapi karena datang teman Nara bernama Yongji ia yang ingin mereka minum-minum di dalam sempat mereka menghentikannya tapi karena ia memaksa masuk akhirnya ia paham dan temannya yang bernama Taho masih di sana sambil memandangi kriptonya yang sepertinya rugi besar dari raut ke Alhasil Nami memberitahu ibunya kalau kakaknya dan Jungyol tidak pulang semalaman Dan ketika Jungyol balik, ia pulang bersama dengan teman-temannya Tapi ketika ditanya mana Nara, Jungyol pura-pura tidak tahu Dan tepat di saat itu Nara datang bersama dengan temannya Sehingga mereka langsung menghabiskan waktu bersama Sisa lima hari lagi Kalau mereka sudah meng... <tid> tapi ingatan mereka masih belum kembali serta sepertinya mereka harus mencoba kembali ya berupa <tik> ini memang <tik> Tepat di saat itu Nami yang balik dengan keadaan kesal mendengar suara sus di kamar Sehingga ia langsung menciduk mereka dan terkejut akan hal itu Apalagi mereka berdua serta ia langsung menelpon ibunya akan hal itu Alhasil Jung Yul ingin menjelaskannya tapi sialnya ada bola baseball dan ia terjatuh karena hal itu Yang membuat mereka panik tapi ketika Jung Yul sadar dan Jung Yul merasa dirinya baik-baik saja Ternyata Jung-yol tidak baik-baik saja karena ngomong menghadap ke foto pernikahannya dan langsung tak sadarkan diri. Tersadarlah Jung-yol tapi Jung-yol seakan kosong dan bingung apa yang terjadi. Sehingga Ibu Nara mendatangi mereka kalau Ibu Nara tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Terlebih lagi beberapa hari lagi mereka berdua akan bercerai. Jadi Nara harus mengemas pakaiannya dari sana dan ikut pulang bersama Ibu dan mereka menerima hal itu, serta Nara akan dikirim ke luar negeri nantinya, sehingga ibunya memberitahu alasan kenapa ia melakukan ini semua. Karena ia sangat menyayangi Nara, waktu semua orang menentang pernikahan Nara dengan Jung Hyol, ibunya selalu mendukung karena ia ingin anaknya bahagia, dan ia tidak mau anaknya terluka lagi, dan ia tidak mau melihat hal itu lagi. Dan Jung Hyol yang membeli minum bertemu dengan Nara kalau Nara tahu akan ingatan Jung Yol yang sudah kembali karena dari tatapan Jung Yol sudah membuktikannya. Alhasil Jung Yong merasa perkataan ibu Nara ada benarnya dan hal itu membuat Nara sedih tapi ia bersikap tegar akan hal itu. Sampailah di hari perceraian mereka dan mereka sudah selesai mengurus dokumen mereka serta Nara langsung pergi meninggalkan Jung Yol Jung Yol yang sampai pun membuat yang merasa sedih apalagi ketika ia melihat ada bola baseball terlihat ketika mereka yang lagi kumpul bersama teman kalau di saat Nara melihat Jung -Yol, ia teringat ketika Jung -Yol berkata jika ingatan mereka tidak kembali bisakah mereka memulai lagi dari awal dan Nara langsung menuliskan jawabannya di bola baseball itu kalau itu bertulis semoga kenangan kita tidak akan pernah kembali ya Nara sudah jatuh cinta lagi dengan dengan Jung Hyun, sehingga membuat Jung Hyun merasa kalau ia telat lagi, dan ayah Nara, ia pun dibuat sedih karena anaknya akan pindah ke luar negeri serta ibunya yang membantu Nara beres-beres. Tapi karena ibunya melihat kesedihan yang terpancar di wajah Nara, hal itu membuatnya sedih juga. Teman-teman Jung Hyun pun membantu Jung Hyun beres-beres di sana, tapi di saat itu datang Ibu Nara. Kalau tujuan Ibu Nara ke sana untuk memberitahu jam penerbangan Terbangan dari Nara bahkan dari bandara serta seluruh detailnya ke Jung dengan maksud agar Jung menemui Nara tapi Jung malah diam saja karena ia tidak peka akan hal itu terutama Jung sudah mengcap dokumen perceraian mereka tapi tiba-tiba Tak berbicara yang membuat mereka semua terkejut akan hal itu dan ia sudah selesai dengan kriptonya serta teringat kalau Jung masih ada waktu tiga bulan untuk melaporkannya Kalau tidak perceraiannya dibatalkan Dan itu belum berakhir Tapi Kibe merasa ini momen yang tepat untuk Jung Yeol Mengingat kenang-kenangan indahnya bersama dengan Nara Tapi ingatannya yang keluar malah yang buruk-buruk Yang membuatnya kesal karena kenapa flashbacknya yang buruk-buruk Dan langsung utiwi serta ia akan memikirkannya ketika di jalan nanti Namun sayang mobil yang ia gunakan kecepatannya sangat memprihatin Sampailah mereka di bandara Dan untungnya Nara belum pergi singa Jung yoo langsung mengutarakan semuanya ke Nara Kalau perpisahannya terjadi karena kenangan buruk lebih besar daripada kenangan baik Mungkin itu alasan mereka bercerai Dan ia lupa betapa dirinya mencintai Nara Dan ia malah membiarkan kenangan buruk membutakannya Dan ia khawatir jika ingatan Nara kembali Tapi ia tetap ingin ingatan Nara kembali karena ia tidak mau mengingat kenangan mereka seorang diri tapi tiba-tiba <San> <San> memang si balik Iumbunya e, sudah bagus malah pakai headset memang <San> sudah pasti mereka yang melihat termasuk Jung Yong kesal hal itu. tapi Jung Yong menahannya sembari mencoba mengulangi kata katanya barusan. iya walaupun sudah tidak bagus lagi. Cowo. tapi Nara tetap pergi ya. bad ending kah? sehingga mereka menenangkan Jung -Yol serta balik. tapi sialnya mobil mereka diderek oleh petugas sehingga Kibe dan Guidong mengejar mobilnya. sedangkan Jung -Yol dan Ta yang akan mencari taksi tiba tiba nara kembali sehingga takho pergi membiarkan mereka berdua alasan jungyol bertanya tapi dengan keras karena takutnya nara pakai headset lagi tapi kali ini tidak kalau ia merasa itu tidak adil untuknya karena alasan jungyol yang mau bercerai karena kenangan buruk lebih banyak tapi tidak dengannya karena ia hanya memiliki kenangan baik dengan jungyol di 30 hari terakhir apalagi ingatannya belum kembali dan ia akan memutuskan dalam tiga bulan apakah mereka rujuk atau valid bercerai yang membuat mereka senang akan hal itu dan berakhir pak Wow 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 dan film Love Reset 30 Days pun selesai. <tuh> Bagus banget anjir. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Love Reset 30 Days. Film yang bagus banget. Cus, sumpah dah Komedinya gitu terutama ngenabet gitu di gua Apalagi alurnya yang seru Jadi amanat yang bisa diambil dari film ini Hilang ingatanlah Agar kalian bisa saling mencintai dengan pasangan anda Memang Cium banget. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan canda di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak banyaknya dan lebih bisa share ke teman-teman kalian. Oke nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film ataupun series. Goodbye.